Hai teman-teman aku yang ada di kota Medan, nah, bagaimana kabarnya semuanya? Dan bagaimana juga teman-teman aku yang ada dari Sabang sampai Merauke, bagaimana semua kabarnya teman-teman? Terima kasih sudah berkunjung channel aku ini, Maria Happy Vlog. Oke, aku kali ini mau review tentang makanan kuliner-kuliner yang ini ya, sejenis roti-rotian gitu ya. Kebetulan aku datang sini mau review dan juga mau promosikan toko roti O yang ada di kota Medan ini ya teman-teman. Lokasinya ada di Lapangan Merdeka ya teman-teman. Dan aku kebetulan hari ini mau pesan rotinya dan juga akan mau review tempat ini supaya banyak teman-teman penasaran dan yang ada di kota Medan pastinya kepengen kesini juga setelah Maria mereview. Oh ya teman-teman, kemarin aku lagi tengah susah berduka karena kehilangan anak anjing aku, peliharaan aku si bungsu. Jadi aku mencari hiburan di luar. Kebetulan aku ingin mencari suasana baru supaya aku tidak berlarut kesedihan. Jadinya aku datang ke tempat ini teman-teman. Sebelum ke sini aku udah berkunjung tempat lain, nanti aku akan review juga itu setelah konten ini teman-teman. Oh iya, aku udah ini pesan satu dan aku akan makan dan juga akan merekam mereka lagi aktivitas bagaimana mereka menabur coklat di atas roti. Oh ini teman-teman, dan lihatlah pegawai yang ada ini depan aku sedang menghias roti ya teman-teman. Ini coklatnya ada di atas dan aku menerima apa namanya pesanan roti aku kita, dan aku akan pegang dulu sambil mencicipinya. Oh ya teman-teman, kebetulan aku datang tempat ini supaya aku mau sharekan ke teman-teman yang belum pernah merasakan roti oh, dan kebetulan berkunjung di Lapangan Merdeka ini, teman-teman bisa coba rasain roti ini dan juga merasakan bagaimana enaknya roti oil. Harganya cuma 13.000 aja ya teman-teman, per pieces, dan rasanya manis dan tidak terlalu manis kadang, pokoknya sesuai selera perut kita. Oke, cuma 6 menit aja teman saya untuk melihat-lihat mereka yang lagi aktivitas dengan sibuknya mereka untuk masak roti. Oh ini teman-teman. Oh ya teman-teman, aku minta dukungan subscribe channel ini, di like, di komen, dan juga suka share ke teman-teman sosial media lainnya teman-teman. Tapi tentunya banyak teman-teman sudah tahu ya roti O ini, dan tidak asing lagi didengar telinga dan tidak asing lagi lihat. Ya tentunya semua yang menarik sudah pernah merasakan roti O ini teman-teman. Oke teman-teman, lihatlah mereka sedang sibuk ya, sudah memenuhi semua roti O ini dengan mengkolesinya dengan coklat-coklat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka makan roti O ini sudah tentu pasti pernah dicicipi rasanya bagaimana ya tuh. Enak lah pokoknya. Nah, saya akan perlihatkan bagaimana cakep genteng ini menghias roti O ini ya, menaburkan coklat di atasnya. Dan kita lihat sampai habis sebenarnya mereka menghias gitu rotinya dengan taburan coklat. Siap-siaplah untuk memiliknya dan siap-siap untuk cicipinya juga. Oke, saya suka banget melihat lelaki ini ya, cakep-cakep ini ya, menghias rotinya di taburan coklat. Sampai di kedai, tukang ojek samping kanan ke ini ya, bercanda-canda basa-basi ajak bicara mereka. Biasalah ya, kebetulan toko roti ini ada di depan pasar ya teman-teman. Oh ya teman-teman, aku ingin akan merekam terus ya teman-teman, karena ada juga pembeli memesan satu roti ini seharga 13.000 aja teman-teman. Murah meriah dan enak rasanya. Pokoknya
Kalau kepingin santuy ya bisa juga nongkrong di kafenya depannya teman-teman. Dan juga ini ya teman-teman, Rubio sudah lama berdiri di tempat ini ya teman-teman. Pokoknya di samping kanan kiri itu ada stasiun kereta api di lapangan Merdeka. Oke teman-teman, tonton channel terus ya teman-teman. Tonton ya channel ini sampai habis ya teman-teman. Dan aku minta dukungan subscribe, like, komen ya, supaya channel ini semakin berkembang aja ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah berkunjung. Terima kasih sudah menontonnya sampai finish. Oke, terima kasih. Bye-bye. Beli roti tawar, lembut teksturnya, dioles mentega, ditambah meses juga keju. Beli roti halal, banyak sekali rasanya. Ada rasa coklat, juga ada pisang keju. Makan roti lagi.